Saya ini mau traveling dan setiap traveling pasti ya pakai sepatu boot. Memang sesekali naik pakai sepatu sendal jepit, tapi biasanya kalau di kota itu setelah sampai di kotanya berangkat dari rumah biasanya pakai sepatu ini Eiger. Nah, liatin aksin ya. Nih. Tangan saya satu nih ya. Nah, coba sekarang gimana cara ngikat tali sepatu? Nah, ini cara saya ngikat tali sepatu. Memang agak lama. Kalau yang paling problem adalah kalau biasanya ngejar kereta, ngejar kapal laut, biasanya gini nih. Ini langsung nih, masukin aja gitu tuh. Tuh. Nih, masukin aja gini. Terus masukin, lari aja. Nah, jadi ini nggak diikat. Tuh, jadi gini. Langsung. Nih, dah. Nah, kalau ada temen diiketin, kalau ada orang ngeliatin suka. Nah, gini masuk, bus. Ya, kalau ada sekarang sama istri, sama Tias, atau sama anak, suka diiketin. Nah, jadi memang saya akui orang yang memiliki kekurangan pasti akan kesulitan. Maksudnya begini, pasti tidak seperti orang yang berlengan dua atau sempurna. Selalu ada masalah, tapi tetap ada solusi. Jadi kesulitan ini tidak harus diratapi, tapi memang harus diakui ada kesulitan. Ya, coba saya akan menunjukkan bagaimana saya menali. Kalau waktunya banyak, pelan-pelan, tidak terburu-buru, bisa saya. Ini kesini dulu ya. Ini kesini, kesini kan? Ini kesini, nih, ini kesini kan? Nah, ini kesini, sini, ini ke atas, sorry, ini ke atas. Nah, ini problemnya memang harus waktu banyak. Nah, biasanya ini lalu saya naik ini. Nah, begini, terus ini begini. Nih, pakai tangan yang kiri begini. Nah, ini begini. Memang tidak sempurna, tapi bisa lah. Banyak orang menyarankan beli sepatunya jangan bertali. Ya, pernah juga saya nggak pakai tali pantopol misalnya. Tapi memang nggak asik tuh, begini tarik. Tuh. Jadi kan? Tuh. Nah, problem ini kalau yang satu lagi. Ini agak susah. Ya. Tetap ini bisa ini ke sini. Wah, hujan ini. Nggak apa-apa. Ya. Nah. Jadi maksud saya lah. Nah, biasanya kalau kayak gini ada orang sebelah, Pak, minta tolong lu, Pak. Kalau ada temen, udah minta tolong. Nah, kalau sama istri mudah. Nah, sekali lagi, kekurangan tubuh kita jangan diratapi, jangan dijadikan alasan. Saya tetap traveling, tetap bisa ngikat tali sepatu. Jadi selalu dipersiapkan, kalau kereta jam 7, ya jam 6 saya sudah siap. Begitu ya. Golagong TV, tentang literasi, semua ada di sini.